Thomson East Coast Line merupakan laluan ke-6 dalam sistem transit aliran massa atau MRT di Singapura. Dibuka secara berperingkat sejak tahun 2020, TEL atau TEL menghubungkan Woodlands di sebelah utara ke Sungai Bedok di sebelah timur melalui Marina Bay di tengah bandar. Dengan panjang sejauh 43 km dan sepenuhnya berada bawah tanah, TEL bukanlah laluan MRT yang terpanjang, bukanlah yang paling dalam dan selepas 2026 bukanlah laluan MRT yang terbaru. Apakah sebab-sebab pembinaan TEL? Kawasan manakah yang akan dilalui oleh TEL dan mengapa TEL begitu unik berbanding semua laluan MRT yang lain? Mari menjelajah dunia bawah tanah Singapura dan memahami akan laluan MRT Thomson East Coast Line. Buat masa sekarang, terdapat 5 laluan MRT yang beroperasi di Singapura dengan North South Line dan East West Line menjadi 2 laluan terawal. North South Line atau NSL dan East West Line atau EWL yang dibina pada penghujung 1980-an semakin sesak sewaktu waktu puncak dan sekiranya ada kerosakan, perjalanan akan menjadi lebih lambat. Selain daripada itu, terdapat beberapa kawasan yang sebelumnya tiada perkhidmatan MRT seperti Tanglin, Marine Parade dan Segelap. Oleh itu, laluan MRT baru diperlukan bagi mengurangkan beban dan kesesakan di North South Line dan juga East West Line. Pada awal perancangan, TEL ialah 2 laluan MRT berasingan yang menghala ke utara dan satu lagi menghala ke timur. Laluan MRT yang menghala ke utara pada awalnya dikenali sebagai Thomson Line atau TSL. Laluan ini bermula dari Woodlands North hingga ke Gardens by the Bay yang mana sama dengan separuh TEL kini sekarang. TEL, TEL, mana satu yang betul? Thomson Line dinamakan sempena Thomson Road dan Upper Thomson Road yang mana terowong MRT berada di bawahnya. Thomson Road dinamakan sempena John Turnbull Thomson, seorang arkitek British yang pernah tinggal di Singapura antara tahun 1838 hingga 1853. Thomson Road dan Upper Thomson Road menjadi jalan utama yang menghubungkan bandar dari Novena ke Sembawang. Jalan ini menjadi jalan kedua terpenting menghala ke utara selepas Bukit Timah Road dan sebelum kewujudan Bukit Timah Expressway atau BKE. TSL telah muncul dalam Pelan Induk Pengangkutan Darat ataupun Land Transport Master Plan LTMP 2008 bagi meningkatkan aksesibiliti di sebelah utara. Majlis Pecah Tanah telah diadakan pada 27 Jun 2014 di Woodlands dengan nama asal laluan ini iaitu Thomson Line. Sebelum tahun 2014, TSL adalah berasingan daripada satu lagi laluan MRT yang dirancang untuk dibina di sebelah pantai timur. Separuh timur TEL pada awalnya dirancang sebagai sebahagian daripada jajaran selatan Eastern Region Line atau ERL yang diumumkan pada tahun 2001. Singkatan yang sama dengan Express Rail Link ataupun ERL yang menghubungkan KL Central ke KLIA iaitu lapangan terbang-terbang Seri Kuala Lumpur atau sebagai KLIA Express. Ada video di sini kalau berminat untuk menonton lebih lanjut tentang ERL yang asli. Seperti mana lebuh raya utara selatan di antara Rochor dan Senokoh dinamakan semula sebagai North South Corridor ataupun koridor utara selatan sebab bunyi sama dengan plus. ERL ditampil dalam LTMP 2008 dan LTMP 2014 sebagai perancangan jangka panjang untuk memberi perkhidmatan kepada kawasan kejiranan yang ketiadaan stesen MRT berdekatan. Jajaran ERL asal berbentuk 4 segi tepat antara Tampines, Bedok, Marine Parade dan Kaki Bukit. ERL bertujuan mengurangkan kesesakan di East West Line di samping menyediakan perkhidmatan MRT ke kawasan yang jauh dari stesen EWL. Rancangan untuk membina laluan MRT di sebelah pantai timur dibuat kerana pantai timur pun perlu pembangunan juga untuk membina landasan kereta api baru. Namun LTMP 2008 telah mengemaskini perancangan MRT yang mana separuh utara ERL akan dibina sebagai sebahagian pada Downtown Line ataupun DTL. Pelan tersebut disahkan pada 20 Ogos 2010 yang mana separuh utara ERL antara Chinatown dan Expo akan dibina sebagai sebahagian daripada DTL peringkat yang ketiga. Sebelum tahun 2014, jajaran ERL adalah antara Marina Bay dan satu stesen dalam atau berdekatan dengan lapangan terbang Changi. Menurut akhbar Straits Times pada 30 Mei 2013, dilaporkan bahawa ERL mungkin disambungkan ke Terminal 4, lapangan terbang Changi, tetapi dinafikan 3 hari kemudian. Tiada sambungan kereta api ke Terminal 4.
Saya ada bercerita mengenai lapangan terbang Changi dalam video sebelum ini, di mana Changi bersambung dengan laluan MRT yang lainnya pada tahun 2002, dan Terminal 4 menjadi satu-satunya terminal yang tidak disambungkan dengan Aerotrain. Untuk menonton lebih lanjut, mengetahui lebih lanjut, pautannya akan terbang tinggi di sebelah atas. Pada 15 Ogos 2014, dua laluan MRT berasingan iaitu TSL dan separuh selatan ERL telah digabungkan untuk menjadi TEL. Dengan anggaran kos sebanyak $25 bilion atau RM87 bilion, TEL menjadi projek awam paling mahal di Singapura setakat ini dengan memecahkan rekod Downtown Line sebanyak $20 bilion atau RM70 bilion. Gerabak kereta api TEL dibina oleh konsortium Kawasaki dan CRRC Qingdao Shifang. Kereta api beroperasi secara automatik sepenuhnya tanpa pemandu di dalam dengan pintu kecemasan di setiap hujung kereta api. Kenapa perlu pasang cermin depan yang besar sedangkan pemandangan di depan dan belakang hanyalah terowong gelap dari Woodlands North ke Bayshore sejauh 43 km? Terdapat 5 pintu pada setiap sisi gerabak, manakala gerabak kereta api di laluan MRT yang lain hanya ada 4 pintu. Kereta api akan disimpan dan diservis di dua depot, iaitu depot Mandai di Mandai dan depot Persepadu Pantai Timur ataupun East Coast Integrated Depot di Tanah Merah. Menambah lagi cabaran dalam pembinaan, terowong TEL mesti mengelak daripada tertembus terowong sedia ada atau sekurang-kurangnya merosakkan terowong, selain tambahan kepada cabaran sedia ada seperti tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya. TEL bersilang dengan terowong laluan lain di Marina Bay, Outram Park, Stevens dan Caldecott. Jarak antara terowong adalah sekecil 1.8 meter sahaja. Oleh itu, jurutera menggunakan teknologi pembekuan tanah atau ground freezing untuk menjadikan tanah lebih kukuh dan stabil untuk digali, sekaligus mengelakkan limpahan air bawah tanah yang menjurus kepada tanah runtuh. Terdapat beberapa sebab mengapa TEL dibina dengan kos yang sebegitu mahal, iaitu $25 bilion, RM87 bilion. Sebab yang pertama, memberi perkhidmatan kepada kawasan yang belum ada perkhidmatan MRT. Terdapat kawasan yang tiada stesen MRT selain TEL seperti Tanglin, Upper Thomson, Marine Parade dan Siglap. Di samping itu, dua daripada stesen MRT TEL bersedia dengan rencana pembangunan masa depan seperti contoh di Mount Pleasant dan Marina South. Berdasarkan LTMP 2040, terdapat rancangan bagi menghubungkan penduduk dengan stesen MRT dalam masa 10 minit berjalan kaki atau berbasikal. Lebih banyak stesen MRT bermaksud lebih tinggi accessibility, speed yang lebih baik dan kuranglah sebab untuk memandu kereta. Nombor 2, perjalanan yang lebih pantas. TEL menjimatkan masa perjalanan antara bandar dan utara dan timur selama beberapa minit. Penting di sebuah negara yang mana masa itu emas. Menaiki MRT TEL dari Woodlands ke Orchard adalah 34 minit, tidak termasuk waktu menunggu. Sebagai perbandingan, menaiki MRT melalui North South Line sedia ada dari Woodlands ke Orchard adalah 41 minit, tidak termasuk masa menunggu. TEL mempunyai kelebihan berbanding laluan MRT sedia ada, masa perjalanan yang lebih pantas dengan lebih sedikit stesen yang membawa kepada masa perjalanan yang lebih pantas. Nombor 3, sebagai alternatif kepada laluan MRT sedia ada. NSL dan EWL tidak asing daripada servis tergendala sekali-sekala yang menyebabkan kekecohan pada waktu puncak apabila orang ramai pergi ke tempat kerja, kena cari bas, ke kongsi kereta, malah berbasikal begitu jauh. Oleh itu, TEL akan memastikan kesinambungan perkhidmatan transit di utara dan timur jika servis North South Line dan East West Line tergendala lagi pada masa depan. Selain itu, kewujudan laluan MRT alternatif seperti TEL akan membolehkan North South Line dan East West Line mengalami penyelenggaraan penting yang makan masa. Nombor 4, menggalakkan pelancongan antarabangsa ke Singapura. Menurut Singapore Tourism Analysis Network atau STAN, lebih daripada 19 juta pelancong tiba di Singapura pada tahun 2023 dengan 4.83 pelancong balik hari. Sistem MRT sekarang terletak agak jauh dari kompleks Immigration Woodlands. Stesen MRT terdekat ialah Marsiling, iaitu 20 minit berjalan kaki yang jerih dan memenatkan. Saya pernah jalan kaki daripada Woodlands ke Marsiling tahun 2022, sangatlah jauh. Kompleks Immigration Woodlands dihubungkan dengan perkhidmatan bas ke Woodlands, Kranji dan Queen Street yang mana bas sering tersangkut dalam kesesakan lalu lintas. Sementara itu, East West Line cabang Changi membuatkan penumpang dan pekerja yang tiba dari lapangan terbang Changi bertukar tren di Tanah Merah.
berebut ruang dalam kereta api dengan penumpang dari Sime, Tampines dan Pasir Ris. Nak cari tempat duduk dalam kereta api lepas 6 jam penerbangan sebelum sampai di Dubai, tak akan dapat. Dengan menghubungkan Woodlands North dan Lapan Tembang Changi Terminal 5, Terminal 5, Singapura akan lebih terhubung dari sempadan ke sempadan. Woodlands North ialah stesen akhir TEL dan Rapid Transit System atau RTS yang akan datang antara Woodlands dan Johor Bahru. Saya akan ceritakan nanti. TEL akan menyediakan laluan terus ke bandar selaras dengan dasar bandar 45 minit yang dicadangkan dalam LTMP 2040. Tumpuan pelancongan popular seperti Orchard, Maxwell dan Gardens by the Bay akan boleh diakses dengan MRT kurang sejam selepas melepasi Kompleks Immigration di Woodlands atau di Changi. Menurut Pelan Induk Pengangkutan Darat LTMP 2040, TEL akhirnya akan dipanjangkan dari Sungai Bedok ke Terminal 5 yang baru dan stesen MRT Lapan Tembang Changi. Sambungan TEL akan menggantikan East-West Line Cabang Changi dari stesen Lapan Tembang Changi melalui Expo ke Tanah Merah. Menjelang 2040, TEL akan membentuk laluan terus dari bandar ke Lapangan Terbang Changi tanpa perlu bertukar tren melalui East-West Line di stesen Tanah Merah. Sebelum ini, papan di stesen pertukaran akan menyatakan nama penuh laluan sebagai contoh North East Line. Disebabkan nama penuh TEL yang agak panjang, Thomson East Coast Line, dan papan tanda mungkin tak muat namanya, TEL menjadi laluan MRT pertama yang tidak dipaparkan dengan nama penuhnya, hanya papan tanda TEL sebab namanya TEL lalu panjang. Sebelum tahun 2018, Rapid Transit System atau RTS dirancang untuk menghubungkan stesen Woodlands North ke Johor Bahru dengan gerabak kereta api dan sistem isyarat yang sama dengan TEL. Sebab perlunya RTS adalah kerana kesesakan teruk di Tambak Johor dan penutupan landasan kereta api antara Tanjung Pagar dan Woodlands milik KTM. Saya ada bercerita mengenai bekas laluan kereta api Tanah Melayu ataupun KTM dalam video sebelum ini, di mana KTM pernah mengoperasikan laluan kereta api rantai sempadan antara JB dan juga Tanjung Pagar sebelum tahun 2011. Pautan untuk menonton video ni akan berada di sebelah atas. Immigration dan custom kedua-dua negara akan ditempatkan di stesen Bukit Cagar dan stesen Woodlands North, yang mana serupa seperti keadaan di stesen kereta api Woodlands sekarang. Dalam satu kompleks ada pemeriksaan immigration dan juga custom kedua-dua negara sebelah-sebelah. RTS patutnya menggunakan gerabak TEL dengan sistem isyarat TEL dan berkongsi depot mandai seperti mana kereta api TEL yang lain. Oleh itu, perancangan asal RTS sebenarnya adalah sambungan TEL ke Johor Bahru, ke JB. Hanya beza nama saja. Plan RTS yang asal telah dibatalkan kerana kos yang tinggi dan pelibatan yang sedikit dari sebelah Malaysia. Pada 11 Oktober 2019, RTS akan menggunakan tren LRT yang sama digunakan di KL untuk menjimatkan kos dan kerana jurutera tempatan biasa dengan sistem LRT. Bukan LRT yang ini tetapi LRT yang ini, yang mana kapasiti penumpangnya lebih besar dan lebih banyak. RTS kini dalam pembinaan setakat pada tahun 2024 dan dijadualkan dibuka pada tahun 2027. RTS dijangka akan membawa kira-kira 10,000 penumpang sejam sehala menurut MRT Corporation Malaysia dan LTA Singapura. Topik yang sesuai selepas RTS siap dan dibuka kepada orang ramai nanti. Jumpa lagi di JB pada tahun 2026. Jika anda ingin menaiki Thomson East Coast Line, terdapat 32 buah stesen yang dibuka kepada orang ramai secara berperingkat. Laluan antara Woodlands North dan Gardens by the Bay telah dibuka, manakala laluan ke Bayshore dijadualkan dibuka pada 23 Jun 2024. Terdapat beberapa tarikan pelancongan di sepanjang TEL seperti Orchard Road, Maxwell, Gardens by the Bay dan Memorial Pengasas yang akan dibuka kelak. Terima kasih banyak kerana menonton. Saya harap ada belajar sesuatu yang baru tentang TEL sebagai laluan MRT ke-6 di Singapura. Terima kasih sekali lagi kerana menonton dan jumpa lagi dalam video akan datang.